cowok ini manja banget nih guys. Saking manjanya, mengoleskan roti aja nyuruh ke ibunya nih. Gak lama ayahnya datang nih sambil bawa kado. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Pas dibuka kadonya, ternyata isinya itu bekal. Ayahnya menyuruh dia pergi dari rumah nih supaya dia bisa hidup mandiri. Ibunya pun menyuruh dia untuk pergi juga. Dia pun pergi nih meninggalkan rumah. Tapi setiap dia keluar dari rumah, dia selalu kembali dan kembali lagi nih masuk ke dalam rumah. Ayahnya pun selalu mengusirnya nih. Setiap dia kembali lagi ke rumah, ayahnya terus mengusirnya. Tapi anehnya anak ini selalu kembali, kembali dan kembali lagi terus nih ke rumahnya. Ayahnya kesel banget nih guys. Ibunya yang melihatnya kena serangan jantung dan meninggoy. Setelah ibunya meninggoy, anak ini jadi lebih mandiri. Dia bisa mengoles rotinya sendiri. Kemudian ayahnya kembali menyuruh dia pergi untuk meninggalkan rumah. Sebelum pergi, mereka berdua pun berpelukan nih. Akhirnya si anak ini pun pergi dan gak kembali lagi guys. Si burung bangau ini ingin pergi ke pesta, tapi dia minder banget nih guys. Saat berada di pesta, dia menjadi pusat perhatian cowok-cowok yang ada di sana nih guys. Karena dia cantik, lehernya panjang, dan rambutnya juga indah. Dia pun dihampiri nih oleh si burung hantu yang mengajaknya berkenalan. Gak lama ada burung garuda yang gagah juga nih yang mendekati dia. Si burung bangau ini sebenarnya suka banget sama si burung garuda itu, tapi dia tetap minder nih guys. Dia pun menjauh nih. Dia pun dihampiri oleh burung merak yang sangat tampan nih guys. Semua cowok-cowok di sana tuh pada caper banget sama si burung ini, tapi lagi-lagi burung ini tetap minder. Dia pun keluar dari tempat itu. Dan saat terkena air hujan, dia pun menunjukkan wujud aslinya nih guys. Dan si burung garuda pun meninggalkannya. Dia pun jadi sedih banget. Tapi gak lama si burung merak ini datang menghampirinya. Ternyata gaya si burung merak ini pun palsu nih guys. Karena mereka tahu kekurangannya masing-masing, akhirnya mereka menerima satu sama lain. Putri duyung ini galau banget nih guys, karena dia belum punya pasangan. Tiba-tiba ada seorang cowok yang masuk ke dalam laut nih. Si putri duyung ini langsung ngebayangin kalau itu adalah pangeran yang menghampiri dirinya. Si putri duyung ini pun berhayal kalau mereka menghabiskan waktu bersama. Mereka main bareng, masak bareng, dan melihat keindahan laut bersama-sama. Si putri duyung ini pun berhayal kalau si cowok itu ngelamar dirinya. Saat sadar, ternyata dia hanya ngelamun nih guys. Dia pun menghampiri cowok itu dan mencoba menarik tangan si cowok itu untuk ikut bersamanya. Tapi cowoknya itu gak mau. Si putri duyung ini pun kesal dan marah. Dia pun pergi guys. Cowok ini pun kembali ke permukaan. Dan dia seneng banget bisa ketemu sama putri duyung. Nenek ini kecanduan main judi nih guys. Sampai akhirnya dia nekat banget. Karena nenek ini selalu kalah dan udah gak punya uang lagi, giginya ini sampai dicabut sama petugas yang ada di sana. Kemudian si nenek ini kembali lagi ke tempat tersebut dan merencanakan sesuatu nih. Dia sengaja kalah biar dapat menyelipkan dadu palsu yang sudah dia modifikasi. Saat si petugas itu membawa dadunya, tiba-tiba dadunya itu hidup guys dan mengambil name tag si petugas itu. Dari belakang si nenek ini mengikutinya dan masuk ke dalam lift. Saat si petugas ini ingin membuka berangkas, dia baru sadar nih kalau name tagnya hilang. Alarmnya pun berbunyi nih karena dia gak pakai name tag. Nenek ini menyelinap dan melempar dadunya agar bisa membuka berangkas. Dengan bermodalkan permen, nenek ini berhasil melewati jebakan. Si nenek ini pun cepat-cepat untuk masuk ke dalam berangkas sebelum berangkasnya itu ketutup. Si petugas ini pun kesal karena gak berhasil nangkap si nenek. Saat si petugas ini membuka berangkasnya, ternyata si nenek ini sudah berhasil mengambil kembali gigi palsunya. Kota ini aneh banget nih guys, karena semua penduduknya gak punya kepala. Sampai-sampai mereka kalau jalan tuh suka nabrak-nabrak. Kalau beli makanan juga gini nih. Karena mereka gak punya kepala, jadi bingung mau dimasukin kemana. Tapi guys, ada satu cowok nih. Dia tuh satu-satunya orang yang masih punya kepala. Suatu ketika dia ketemu sama cewek ini nih di jalan, dan mereka mulai jatuh cinta. Mereka pun selalu menghabiskan waktu bersama. Dan setiap hari, si ceweknya ini selalu nunggu cowoknya itu datang di tempat yang sama. Tapi suatu hari pas mereka sedang berduaan, si ceweknya ini gak sengaja nyentuh kepala si cowok itu. Jadi dia baru tahu kalau si cowok itu punya kepala. Dan si cewek itu langsung pergi ninggalin cowoknya. Si cowok pun patah hati nih. Sampai akhirnya dia mengambil keputusan yang sangat berat. Dia ngilangin kepalanya juga supaya bisa diterima sama cewek yang dia cintai itu.
Putri Duyung ini ditangkap guys untuk dijadikan bahan bakar listrik nih. Pada suatu hari Putri Duyung ini lagi berenang, dia melihat sebuah kapal dan dia mendekatinya guys. Saat dia sedang menggoda seorang laki-laki yang ada di kapal, dia malah dilempar pakai bangkai ikan kayak gini guys. Gak cuman itu, dia juga dilempar pakai jangkar yang gede banget gini sampai nyungsruk. Si Putri Duyung ini pun mencoba lagi untuk naik ke atas kapal. Apesnya dia malah ditabrak nih sama burung bangau. Pas dia mau mencium pemuda itu, malah ditabok tuh sama temennya. Tiba-tiba mesin trompet sama lampu di kapal itu nyala semua nih guys. Ketika si Putri Duyung ini sadar, dia sudah berada di dalam akuarium. Ketika si Putri Duyung ini berontak, dia mengeluarkan arus listrik yang sangat besar nih guys, sehingga membuat mesinnya menyala nih. Mereka semua pun bahagia di atas penderitaan si Putri Duyung nih guys. Dan ternyata dua cowok yang tadi itu pacaran nih guys.